Assalamualaikum, Bun Pandananda. Alhamdulillah, ketemu lagi kita. Dan ketemu lagi sama agen cilik kita dan cerita Ramadannya. Assalamualaikum, teman-teman dan Bunda Panda. Ketemu lagi sama informasi populer, IPOP dan aku, Safa. Nih, Safa lagi di tempat salah satu mie langganan Safa nih, teman-teman. Buat beli buka puasa nih, teman-teman. Nah, kalau misalnya Bunda Panda dan teman-teman mau ikut, yuk Safa kenalin dengan yang punya. Lokasi dekat rumah Safa di Bekasi, Jawa Barat. Namanya Mie Obama. Bukan yang mantan Presiden Amerika Serikat loh ya. Obama ini singkatan dari Bakmi Mangkok. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Safa. Kakak, aku mau pesan mie apa ya? Mie apa, ayo? Mie yang mangkoknya lucu loh. Oh, yang mangkoknya unik itu yang bisa dimakan. Iya. Sambil nunggu waktu berbuka, Safa main ke dapurnya tuh, Bun Panan. Ajakin kita biar sekalian lihat bikinnya. Nggak cuma karena bisa dimakan sama mangkok-mangkoknya, juga unik karena beraneka jenisnya, topping maupun mie-nya. Wah, kreativitas dan mau berusaha emang bisa jadi salah satu jalan berkah ya. Safa kan seorang dai cilik. Tahu dong doa untuk sebelum memasak apa yo? Insya Allah kak, aku hafal. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Sadaqallahul azim. Memastikan semua bersih dan halal, bahan baku dan bumbu dibuat dan diracik sendiri. Resep dan cara membuatnya memodifikasi warisan keluarga serta buah inovasi pemiliknya. Nah, ini di antara varian menunya. Yang merah ini mie ayam panggang. Yang kuning ini mie ayam asinnya. Teman-teman, suka bantuin mamanya masak kan di dapur? Kalau sering, jangan nila dan jangan nyomot ya. Kan lagi puasa. Ingat. Nah, saya punya nih hadis menahan lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal ju'i fa innahu bi'sal baqi'u minal khiyanati fa innaha bi'sal khitana. Allahumma inni a'udhu bika minal ju'i fa innahu bi'sal baqi'u a'udhu bika minal. Safa, dari tiga mie ini Safa paling suka yang mana? Aku paling suka yang ini nih. Ini favorit mie aku nih, kakak. Aku mau nanya deh, kak. Ini kok warnanya bisa hitam sih? Black mie ini terbuat dari charcoal. Charcoal ini membuat mie jadi lebih kenyal dan lebih lembut. Oh, aku juga suka loh sama kerupuk pangsitnya soalnya krenyes-krenyes. Mangkok pangsitnya ini renyah, gurih, tapi nggak mudah hancur. Nih, sampai buat menu bubur ayam, bisa dimakan sama mangkok-mangkoknya. Harum banget sih. Jadi lapar kan? Eits, tapi ingat, kan Safa lagi puasa. Tenang, beberapa jam lagi buka puasa kok. Oh iya, harga aneka menunya mulai 20 ribuan ya, Bun Pandananda. Alhamdulillah, Safa nanti buka puasanya pakai ini. Kalau teman-teman dan Bunda Panda, buka puasanya pakai apa? Insya Allah kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum.